ramalan penonton. Are you sure about that? Di bahagian belakang, Fomis dan juga Rival di bahagian hadapan cuba untuk mencari kill pembalasan. Tidak dijumpai. Lebih berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Dan Lee Eza tanpa segan akan dihabiskan saatnya. Namun begitu, pasukan RSG. Damage yang begitu besar dan RSG. Ini memang rancangan kuja. Full in. Untuk bantu meta assassin. Bukan counter assassin dengan pemilihan itu. Counter dia pakai Lee Eza. Adakah wipe out berbalas wipe out? Fomis menyelamatkan diri tetapi Shadow Stampede yang baik daripada Izanami. Lihatlah Lolias bersama dengan Kupanya sekarang ini. Dia mendapatkan tarik. Dia ditarik semula. Dia tarik ke kiri. Dia tarik ke kanan. Iris cuba mempertahankan lead Bjorski datang daripada belakang memberikan sedikit kesakaran tapi gerakan tersebut akan dikorbankan oleh walaupun dia berjaya untuk mendapatkan kill dan melepaskan pihak lawan. Bjorski ditarik ke belakang. Izanami satu lagi harus dikenakan kill tetapi Izanami adalah pengawalan map. Kali ini pasukan Todak di asal dengan begitu teruk dan Rival akan menjadi sasaran yang seterusnya. Nampak gayanya masih lemas. On about memory, Izanami telah dijatuhkan. HY juga telah dikorbankan. Rival berjaya untuk mendapatkan dua kill dengan serta merta. At best I am, at best this fuck boy.